tingkat Kecamatan Pinang, Selasa 17 Agustus 2021 dimulai. Persiapan pasukan. Maju! Jalan! Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pembacaan daftar nama pejabat dan petugas upacara. Pejabat dan petugas upacara. Inspektur Upacara Nurindra Wahyu Wibawa Esos MSI, Camat Pinang. Perwira Upacara Sitam Esos Kasih Trantibum Kecamatan Binang. Komandan Upacara Aibtu Emilian Adi Saputra Polsek Binang. Ajudan Mismar Pelaksana pada Seksi PM Kecamatan Binang. Protokol Murdianisi Esra Kasih Kesra Kecamatan Binang. Menko Wikastuti Esos Pelaksana pada Seksi Tabon Kecamatan Binang. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kasmadi AMD Pelaksana pada Subah Umum dan Paten Kecamatan Binang. Pembaca doa Umar Pelaksana pada Seksi Trantibum Kecamatan Binang. Paskibra Herlina Andriani AMD Pelaksana pada Seksi Tabon Kecamatan Binang. Roslia Esos Pelaksana pada Subak Umum Kecamatan Binang. Evi Retno Kusumani Tias ST Pelaksana pada Subak Keuangan Kecamatan Binang. Pembacaan selesai. Camat Binangun selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Upacara.
secara bergerak dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Siap, mulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Terlebih, terlebih, di kanan dan ke kiri, jalan. Tamu undangan dimohon berdiri. Tiga langkah ke kanan, tiga langkah ke kiri.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Hening cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pranomo, tamu undangan dipersilakan untuk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta upacara yang terhormati, akan saya bacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia secara lengkap sebagai berikut. Demikian pembacaan secara lengkap telah kami bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan siapkan kembali. Siap! Pembacaan doa. Prememori. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Red. Tepat. Red. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Thank you.
pasukan dapat dibubarkan disertai ucapan terima kasih. Barangkali ada pandangan mata dari Pak Camat, Pak Danangil maupun Pak Kapolsek, monggo. Silakan. Mohon izin Pak Kapolsek, Pak Daramin, teman-teman sekalian, terima kasih atas gladi hari ini. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bendera, ya, bendera, kesiapan bendera, bendera besok pakai bendera yang mana. Kalau bendera upacara berbeda dengan bendera yang biasa dikibarkan hari-hari. Bendera upacara itu tengahnya harus ada tali, sehingga dia tidak ada langsung kain, tapi langsung ada tali. Nanti cek benderanya lagi untuk Pak Menteri. Yang kedua, berkaitan dengan pasukan. Pasukan ini adalah pasukan yang tanpa komandan, ya. Artinya di setiap pasukan itu tidak ada komandan regu atau komandan peleton. Jadi nanti pemimpin upacara atau komandan upacara bisa langsung mengambil alih pasukan. Yang kedua, perwira upacara atau yang memandani defile, ya, yang memandani defile ini untuk langsung mengistirahatkan pasukan setelah selesai pasukan masuk. Jadi begitu masuk, henti, gerak, berhenti. Setelah itu dilencang depankan juga, jangan lupa lencang depan atau mungkin disesuaikan. Setelah itu diistirahatkan. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya. Dan ketika pemimpin atau komandan upacara masuk, maka yang terdepan itu mengambil aba-aba siap gerak, gitu ya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, maka yang terdepan dari tiap-tiap regu tadi itu langsung siap gerak, seperti itu, ya. Terus kemudian untuk protokol ada perubahan bahwa pembaca pembukaan teks pembukaan undang-undang dasar itu dari depan, bukan Pak Kasnadi lagi, itu anggota DPRD, ya. Jadi nanti sebelum dibacakan jangan sampai ini, ya, apa yang di teks ternyata belum dirubah, nanti dilihat lagi. Itu terus kemudian anggota DPRD atau yang mewakili atau yang lain, ya. Kalau anggota DPRD nggak ada, berarti pejabat yang lain, cadangannya Pak Sekcam dan Kepala UPT Dinas, Kepala UPT Pedangka, Korwil Bidik, ya. Terus kemudian di pembacaan doa kalau nggak salah berdiri. Jadi sebelum pembacaan doa, hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Sampai dengan Andika Bhayangkari itu masih berdiri. Undangan itu berdiri, tidak posisi duduk. Ya. Nanti mungkin setelah itu undangan disesuaikan. Saya pikir tambahannya seperti itu, yang lain-lain sudah bagus. Untuk lebih ringan lagi bisa dilatih lagi atau di gladi sekali lagi, mungkin sudah bagus. Terima kasih.